Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Video kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Video kali ini saya akan coba ini stek jambu air, cuman tidak menggunakan media tanah ya. Ini saya hanya menggunakan media air aja teman-teman. Jadi ini entresnya udah kami ambil, jadi lalu kita potong aja, potong aja ya seperti ini. Sesudah itu ininya kita beginikan teman-teman, kita sayat seperti ini ya. Nah, seperti ini fungsinya cuman hanya untuk nanti dia menumbuhkan akar aja ya. Nah, jadi kemungkinan besar nanti ini akan menumbuhkan akarnya dari sini. Oh ya teman-teman, ini airnya ya yang udah saya beri perangsang. Ini kita menggunakan perangsang ya, perangsang akar. Nah, biasanya kita hanya menggunakan air bawang, cuman ini kita menggunakan perangsang. Jadi teman-teman jika ingin tahu apa nama perangsang akar ini, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, sesudah ini kita siapkan ini apa namanya, kalau saya ngomong di sini gabus ya, gabus apa namanya, bekas tutup-tutup tipi. Jadi ini langsung aja kita tutupkan di seperti ini teman-teman. Jadi nanti langsung aja kita ini kita bisa kita masukin ke sini ya. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, jadi nanti bisa kita lihat hasilnya gimana ya. Ini ada beberapa dahan jambu yang udah saya ambil, jadi ini akan saya buat semua. Nah, oke teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum klik tombol subscribe di bawah, silakan klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari kami yang lebih bagusnya lagi gimana. Nah, oke teman-teman, caranya sangat gampang ya. Nah, kita tinggal masukkan aja seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, nanti bisa kita lihat hasilnya di minggu yang akan datang ya. Nanti akan saya tunjukin hasilnya gimana, perkembangannya, ataukah berhasil ataukah tidak ya. Mudah-mudahan ini berhasil teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh share, like dan komen ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah telah membantu membangun channel kami ini. Mudah-mudahan bisa berjaya terus ya, jadi bisa menambah inspirasi bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin
cukup sampai di sini video kali ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sahabat belajar bertani diberi kesehatan dan dibanyakkan rezeki sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya ya. Saya ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.